ini bukan tidak memiliki, artinya dia memang benar-benar tidak melakukan rapid antigen dan tidak ada lembaran surat, yang kemudian dengan membayar 100.000 di situ dianggap telah memiliki surat, tetapi yang bersangkutan tidak mengeluarkan dalam bentuk lembaran kertas apapun. Itu satu ya. Nah, kalau ini adalah surat penugasan, kalau kita disebutkan adalah sprint gas dari saudara saya dengan inisial A, oknum dari Dinas BPBD, yang menyatakan benar bahwa yang bersangkutan diperintahkan untuk membantu dalam hal PPKM darurat Pulau Jawa di Bakauheni. Begitu ya? Oke,